oke okay, kembali lagi dengan kapasitor tech di video kali ini saya akan mereview sebuah power monitor atau energy meter yang memiliki 6 fungsi dalam satu device 6 fungsi tersebut yaitu apa saja yaitu bisa untuk memonitor sebuah tegangan arus power atau dalam satuan watt energi dengan satuan kilowatt hour cospi dengan satuan pf dan frekuensi dengan satuan hertz yang tentunya pengukuran ini digunakan untuk pengukuran tegangan AC satu fase ya. Nah, jadi bungkusnya itu modelnya seperti ini. Di dalamnya sudah ada displaynya. Di sini juga ada deskripsi dari produknya. Jadi cara penggunaannya. Sekarang akan kita buka di dalamnya. Nah, di dalamnya berupa LCD seperti ini ya. Lalu di sini ada tombolnya untuk mengaktifkan fungsi-fungsinya, fitur-fiturnya yang ada. Di sini ada terminal untuk menghubungkan input outputnya. Nah, di sini juga ada name tag-nya istilahnya. Nah, di sini untuk tegangan kerjanya dia berkisar 110 sampai 250 volt lalu batas arusnya di sini karena saya yang beli 20 ampere maka di sini 20 ampere lalu untuk powernya itu 440 watt karena arusnya tadi kan 20 ampere menurut perhitungan rumus dari P sama dengan V kali I dimana power sama dengan tegangan dikalikan arus maka didapatkan hasil bahwa batas power-nya atau dayanya yaitu sekitar 440 Watt nah jadi alat ini tidak perlu menggunakan CT lagi ya, Current Transformer karena sudah built-in atau terpasang di dalam satu device ini jika kita misalkan mengguna, ingin membeli yang 100 Ampere baru kita diberi Current Transformer di dalamnya karena kita hanya menggunakan 20 Ampere maka tidak perlu yang namanya karan transformer atau alat ukur yang digunakan untuk mengukur tegangan AC. Nah, lalu untuk dimensinya, yaitu dia berukuran 89 dikali 55 dikali 27 ya. Untuk dimensi dari alat ini, jadi ini juga sudah ada penguncinya. Bisa kita pasang langsung di panel, sudah built-in panel ya ini. Jadi bisa mudah dipasang di panel dan terkunci di dalam panel. Dia juga memiliki fitur, jadi kalau misalkan e, melebihi dari power yang kita setting, dia e, indikator dari dayanya akan berkedip ya, menandakan bahwa dia dayanya over di sini. Nah, jadi ada fiturnya untuk melihat bahwa misalkan power atau daya yang digunakan berlebih tidak sesuai dengan yang kita setting. Nah, di video kali ini saya akan jelaskan bagaimana wiringnya dan bagaimana cara setting dari alat ini. Tonton terus video saya dan saya tunjukkan bagaimana caranya. Nah, di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara wiringnya. Di mana di sini kan ada empat terminal yang memiliki nomor di setiap pinnya. Nah, sebenarnya di sini sudah ada keterangan di mana pin nomor 4 ini kita hubungkan dengan sumber tegangan lain dimana jika misalkan kita ukur dengan menggunakan sebuah tes pen dia akan menyala Nah jadi pin nomor 4 ini kita harus hubungkan dengan sumber tegangan yang lain atau 220 nya Lalu kita paralel dengan output bebannya Yang pin nomor 3 dihubungkan dengan netral input nya Sumber tegangan input nya yang netral Lalu yang nomor 1 ini netral di output bebannya jadi seperti itu teman-teman untuk cara wiring diagramnya. Nah, jika misalkan teman-teman ingin beri MCB, bisa diberi MCB di sumber tegangan inputnya, lalu baru masuk ke energy meternya. Oke, di sini saya sudah hubungkan untuk input outputnya dan sudah saya beri tegangan juga. Terbaca bahwa tegangannya di sini 227 volt ya karena di sini belum saya beri beban otomatis bebannya masih belum terbaca dayanya pun juga belum terbaca. Nah, jadi untuk fiturnya di sini dia ada kilowatt hour ya, ada energinya, pembacaan energi. Di sini terbaca 0,01 kilowatt hour. Nah, jadi kenapa kok dia sudah terhitung 0,01 kilowatt hour? Karena alat ini sudah saya coba, saya pakai dan bagusnya alat ini kita Meskipun dalam kondisinya nanti dia mati, dia masih menyimpan dari energi displaynya ya. Jadi dia masih akan menyimpan 0,01 kilowatt hour meskipun alat ini kita matikan. Sekarang kita coba kita matikan, lalu kita nyalakan. Nah, bisa dilihat bahwa nilainya masih tersimpan. Lalu bagaimana cara merubah energinya biar menjadi nol lagi. Nah, dengan cara kita tekan push button yang ada di sini. Jadi kita perlu menekannya selama 5 detik untuk merisetnya atau menghapus dari energi meternya. Kalau misalkan kita tekan satu kali, push buttonnya akan mematikan backlightnya. Jadi backlightnya akan mati. Kalau misalkan kita tekan lagi satu kali, dia akan menyalakan backlightnya. Nah kalau misalkan kita tekan tiga kali, dia akan masuk ke settingan over power. Apa artinya over power? Jadi batas untuk menentukan watt yang digunakan dari meteran ini ya. Kalau misalkan melebihi beban atau melebihi daya yang di setting, dia akan berkedip di sini alarmnya. Nah bagaimana cara settingnya? Kita tekan push buttonnya selama 3 detik nah setelah 3 detik dia akan muncul seperti ini kita geser nah kita buat 0 kita setting di 100 watt kita tekan terus untuk menggesernya kita ganti di sini menjadi 100 watt nah jika sudah biarkan saja dia akan tersimpan dengan sendirinya. Nah, sudah tersimpan ya. Sekarang akan kita coba kita beri beban. Yaitu bebannya berupa setelika. Di sini saya sudah siapkan setelika. Jika kita pasang ke outputnya, bisa dilihat setelikanya menyala. Dan bebannya akan berkedip seperti ini. Yang menandakan bahwa dia mengalami over power atau kelebihan beban ya. Nah, kilowattnya berjalan di sini, bertambah. Di sini pun arusnya juga terukur. Nah, jadi seperti itu. Lalu bagaimana cara menghapus dari kilowatt hournya Nah, akan saya tunjukkan. Kita lepas dulu untuk selikannya. Oke, jika sudah kita tekan selama 5 detik nah, Ini biarkan kita tekan terus Sampai ininya berubah 0 Nah, kalau keluarnya berubah 0 Berarti sudah ter-reset Dia kembali ke 0 Jadi memiliki banyak fitur ya Untuk energy meter ini Yang memudahkan kita Untuk memonitoring suatu panel Atau suatu alat-alat di rumah tangga Ya, misalkan kwh meter rusak kita bisa gunakan ini untuk sebagai opsi yang bisa kita gunakan untuk memonitoring alat-alat yang ada di rumah tangga kita, nah kalau misalkan kita kembalikan lagi overpowernya, jika kita beri beban otomatis juga tidak akan berkedip ya untuk display dayanya kita akan kembalikan ke settingan pabriknya 4,4 Nah, kita biarkan saja otomatis dia akan tersimpan. Oke, sudah berubah. Sekarang kan kita coba kita beri beban setrika lagi ya. Dia tidak akan berkedip. Karena dia tidak terbaca mengalami beban berlebih. Nah, bisa dilihat perubahannya Nah ini kondisi selikanya sudah menyala. Di sini terbaca arusnya 1,6, lalu wattnya terbaca 360 watt. Dengan kospinya 0,99, lalu frekuensi 50 Hz. Nah ini dia mulai perhitungan ya untuk energinya sudah mulai menghitung. Dia belum berubah karena belum ada satu jam kalau sudah satu jam baru kelihatan banyak ya untuk perubahannya nah ini nanti juga akan kita pasang di MCB setelah KWH meter rumah kita gunakan untuk memonitoring peralatan-peralatan rumah tangga dan kita bandingkan untuk tegangan yang ada di alat ini dengan KWH meter apakah sesuai nah jadi kan di KWH meter kita juga di KWH meter yang token khususnya di KWH meter token itu kita bisa melihat tegangannya berapa, arusnya berapa, lalu dayanya berapa. Kita bisa melihat di KWH-nya. Jadi nanti akan kita bandingkan dengan ini ya. Apakah hasilnya sesuai atau ada selisih. Nah, tonton terus video saya, akan saya tunjukkan bagaimana perbandingan dari alat ini dengan KWH meter rumah. Nah, di sini untuk energi meternya sudah saya pasang. Dapat dilihat bahwa arus yang terukur saat ini di bawah 1 ampere ya otomatis untuk powernya juga kecil. Lalu untuk tegangannya 228 volt yang terbaca. Nah, di sini untuk powernya sudah saya setting untuk batas maksimalnya yaitu di 1150 watt kalau dalam KW 1,15 KW ya karena saya menggunakan daya 1300 watt Nah, lalu di sini kan karena energinya masih ada nilainya, sekarang akan kita reset dulu, kita kembalikan ke nol untuk energi meternya. Kita tekan selama 5 detik. Oke, sudah terreset. Nah, sekarang akan kita cek di KWH meter. Oke, sekarang kita masukkan untuk kode tegangan yaitu 41 di mana terukur 229,8 volt. Lalu kita masukkan kode arusnya 44 terukur 1,057 ampere lalu sekarang kita ukur untuk powernya yaitu dengan kode 47 kita enter terukur 0,103 Kilowatt. berarti kalau dalam watt sekitar 100 watt ya untuk powernya nah sekarang kita cek untuk kWh nya sekarang 132,57 ya sekarang akan kita bandingkan dengan energi meter yang sudah kita pasang ya. Nah, dapat dilihat bahwa di sini untuk tegangannya 228 volt, hanya selisih 1 volt dengan KWH token. Nah, lalu untuk arusnya ini saya tidak bisa bandingkan karena arusnya ini kan naik turun ya. Karena di sini saya menggunakan kulkas dan magic jar yang dimana kulkas magic jar ini ada termostat dimana ketika suhu yang di dalam heater atau pendinginnya tercapai otomatis dia akan mati sehingga arusnya tidak stabil ya karena di sini saya ambil videonya hanya satu orang jadi sangat sulit untuk membandingkannya nah untuk powernya juga sama ya kita tidak bisa bandingkan karena powernya ini bergantung pada arusnya nah sekarang kan kita bandingkan antara kilowatt hournya atau energinya energi meter dengan energinya yang ada di kwh meter token kita bandingkan 2 sampai 3 hari ke depan, berapa selisihnya hari ini dengan kWh token 2 hari ke depan. Jika misalkan selisihnya sama dengan yang terukur dengan energi meter ini, berarti bisa dikatakan bahwa uh, energi meter ini akurat ya. Jadi sama saja pengukurannya dengan kWh token kalau misalkan ada pun mungkin ada selisih sedikit ya nanti untuk selisihnya. Nah, oke okay, kita tunggu untuk 2 3 hari ke depan. Nah, ini adalah penampakan dari energy meter pada hari kedua yaitu dapat dilihat bahwa energi yang terukur saat ini yaitu 4,59 hour. Nah, sekarang saya akan cek di KWH token berapa energinya saat ini. Nah, nanti energi saat ini akan kita kurangi dengan energi dua hari yang lalu, maka akan ketemu hasil. Nah, hasilnya itu tadi kita samakan dengan energi meter ini. Apakah hasilnya sama ya? Nah, ini adalah penampakan dari KWH token di hari yang kedua yaitu energinya 127,88 ya dimana yang sebelumnya 132,5 sekian sekarang turun menjadi 127,88 kita cek untuk arusnya 0,125 lalu tegangannya 231 volt nah, oke okay, sekarang kita akan masuk lagi Nah oke okay, sekarang kita hitung untuk selisih KWH token di hari ini dan 2 du dua hari sebelumnya Jadi di hari ini 127,88 2 hari sebelumnya yaitu sekitar 132,57 KWH Berarti selisihnya sekitar 4,69 KWH Sedangkan di energy meter ini terbaca 4,60 KWH Yang dimana selisihnya sekitar 0,09 KWH Ada selisih ya karena namanya pengukuran tidak bisa sama 100% mesti ada selisihnya. Nah, oke okay, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Tech Karena subscribe itu gratis.